Setelah mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, kini giliran Wakil Presiden periode 2004 hingga 2009 Yusuf Kalla bersaksi di sidang tipikor dengan terdakwa mantan Deputi Gubernur Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa Bank Indonesia Budi Mulya. Dan hingga kini banyak kalangan bertanya-tanya kemanakah bailout Century 6,7 triliun rupiah mengalir dan akankah kesaksian JK pada hari ini akan memberikan sebuah kejutan baru bagi penyelidikan skandal Century. Dan sudah ada anggota tim Was Century Hendrawan Supratikno melalui sambungan telepon. Selamat siang Pak Hendrawan. Selamat siang, Kevin. Ya, Pak Hendrawan, mungkin Anda tentu saja sudah mengikuti ya mengenai kesaksian Yusuf Kalla di persidangan tipikor pada hari ini. Bisakah kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa ini sudah bisa membuka paling tidak sedikit dari misteri aliran dana Bank Century ini? Kalau soal aliran dana, saya kira belum atau masih susah untuk diungkapkan ya dari kesaksian tadi. Kesaksian tadi hanya menjelaskan bahwa Bank Indonesia merupakan apa atau menjadi epicentrum dari persoalan ini. Dan Pak Yusuf Kalla sebenarnya tadi kalau kita ikuti penjelasannya konsisten dengan apa yang disampaikan di depan DPR. Yeah. Jadi kalau ini soal aliran dana, yeah, meski Pak Yusuf Kalla memberikan isyarat, okay, mudah saja tinggal diteliti siapa yang memberi instruksi, ya, siapa yang mencairkan, ya, kepada siapa itu dicairkan. Tapi kalau kami bertitik tolak dari audit yang dilakukan oleh BPK, audit yang kedua itu, audit investigasi yang kedua, masih belum terlihat di situ. Tapi kemudian JK ini kemudian juga menyampaikan beberapa kali bahwa dia baru dilaporkan 4 hari setelah bailout itu kemudian disetujui. Menurut Anda apakah ada pelanggaran di situ yang terjadi sebetulnya, Pak Hendrawan? Oh, kalau pelanggarannya kan banyak sekali. Audit BPK yang pertama pun sudah menginventarisir begitu banyak pelanggaran dalam setiap tahapan. Jadi kalau audit BPK itu sangat bagus sebenarnya sebagai titik tolak untuk melihat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. JK hanya tadi menjelaskan bahwa perampokan bank ini dilakukan secara sistematis dan apa ada desakan atau urgensi yang luar biasa seakan-akan negara harus mengeluarkan uang ini loh, karena disebutkan juga tadi kasus Indofair yang di Belanda itu yang milik Bank Indonesia, jadi bank di Belanda ini modusnya sama ya, argumentasi yang dibangun juga sama. Kemudian ketika Indofair tidak diselamatkan dan operasionalnya dihentikan oleh Bank Nederland, ternyata tidak ada masalah. Kemudian ini seperti ada satu urgensi untuk menemukan korban baru dan Century yang semua orang sudah tahu sejak tahun 2004 bermasalah, yang cacat dalam kandungan atau lahir dengan cacat itu ternyata dijadikan target berikutnya. Oke, baik Pak Hendrawan, kita akan lanjutkan lagi dialog kita masih mengenai kesaksian Yusuf Kalla, namun di segmen berikutnya jangan kemana-mana pemirsa, kami akan segera kembali.